Assalamualaikum dan salam hormat. Baik, ini perkembangan baru kami terima berkenaan pengambil alihan kuasa oleh tentera di Myanmar. Pengerusi ASEAN menyeru agar Myanmar segera melakukan sesi dialog, proses rekonsiliasi dan kembali kepada keadaan normal. 10 negara ASEAN dalam satu kenyataan menggesa bahawa negara-negara ASEAN bersetuju bahawa kestabilan rantau ASEAN penting untuk menjamin keamanan, kestabilan dan hubungan harmoni antara komiti ASEAN. Pengerusi ASEAN dalam satu kenyataan menggariskan empat ketetapan ini. Yang pertama, seperti yang anda boleh lihat kenyataan ini, negara-negara ASEAN mengikuti rapat perkembangan di Myanmar. Yang kedua, ingin mengingatkan sekali lagi prinsip ASEAN termasuk kepatuhan prinsip demokrasi, kedaulatan undang-undang dan tadbir urus yang baik dan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan hak asasi. Dan ASEAN tegaskan bahawa kestabilan politik di negara anggota ASEAN itu amat penting demi mencapai keamanan, kestabilan dan kesejahteraan dalam komiti ASEAN. Justru itu, kami menggesa agar sesi dialog, rekonsiliasi dan kembalikan ke arah normal sesuai dengan kehendak dan kepentingan rakyat Myanmar. Selain itu, antara perkembangan baru yang kami terima termasuk peletakan jawatan Menteri Kesihatan negara itu susulan situasi yang memuncak ketika ini. Menerusi perkongsian di Facebook rasmi kementerian itu, Min Thuy menggesa agar petugas kesihatan meneruskan tugas mereka buat rakyat negara itu, terutamanya dalam memerangi pandemik COVID-19 dan meneruskan program vaksinasi. Baik, bagi memahami apa sebenarnya yang berlaku dengan drama politik di Myanmar, bersama kita di talian ketika ini adalah bekas wakil khas Pertubuhan Kerjasama Islam OIC ke Myanmar yang juga bekas Menteri Luar, iaitu Tan Sri Syed Hamid Albar. Assalamualaikum Tan Sri. Assalamualaikum. Baik Tan Sri, pertama sekali pada pendapat Tan Sri, adakah Tan Sri sendiri bersetuju dengan kenyataan ASEAN yang antara lain berkenaan dengan gesaan agar Myanmar sendiri segera melakukan sesi dialog, proses rekonsiliasi dan kembali kepada keadaan normal? Terima kasih banyak. Ini saya punya pandangan macam ni. Kita punya cara kita mengendalikan Myanmar ni sentiasa lembut. Kita berharap melalui pendekatan lembut ini atau pendekatan soft diplomasi ini, ia akan membawa Myanmar ke arah demokrasi. Tapi walaubagaimanapun, saya nampak ini bukan soal kita untuk berdialog. Saya fikir pihak tentera, oleh kerana ini keputusan pilihan raya, walaupun pilihan rayanya dah habis pilihan raya, pihak parti apa tu NLD dah menang. Jadi bila dah menang, dia ambil alih kuasa secara paksaan, secara ketenteraan. Pada saya itu adalah satu perkara yang salah dari sisi undang-undang. Jadi oleh itu yang terbaiklah pada saya ialah untuk menggesa pihak tentera tidak campur tangan dalam usuran apa tu dalam urusan demokrasi dan untuk menghidupkan sistem parlimen mereka. Jadi oleh itu saya berharap General Min Aung Hlaing ni dia boleh terus serahkan kuasa balik kepada pihak yang berwajib untuk melaksanakan keputusan pilihan raya yang baru diadakan di Myanmar. Ini dengan menangkap, dia patut lepaskan orang-orang ni. Menteri Suci ke Presiden U Min Yin ke, dia punya ahli-ahli parlimen yang ditangkap. Jadi untuk dialog, saya fikir mereka dalam pihak tentera adalah dalam masyarakat antarabangsa tak boleh terima cara yang sebegini bagi untuk mengukuhkan kuasa tentera. Kita mahu melihat Myanmar transform kepada proses demokrasi. Dan ini tidak, apa tu, kita takut dengan militeri ambil balik dengan dia punya rekod yang tak bagus. Kita takut akan banyak lagi perkara-perkara yang melibatkan hak asasi, yang melibatkan apa tu penangkapan orang dan operation lah. Dia akan menggunakan kekerasan untuk menentukan kuasa dia dapat dipertahankan. Okey Tan Sri, beberapa pemerhati politik sebelum ini sudah menjangkakan bahawa rampasan kuasa di Myanmar hari ini akan berlaku dan susulan beberapa peristiwa sejak pilihan raya umum November lalu. Dan pandangan Tan Sri sendiri, bagaimana, adakah konteks kali ini berbeza dengan kalau nak ikutkan pemerintahan tentera bukan perkara asing lagi di Myanmar ni sebenarnya, dan malah juga di beberapa negara serantau lain
Namun, berbanding dengan pentadbiran junta tentera dahulu, adakah konteks kali ini berbeza, Tan Sri? Di konteks kali ini berbeza. Kalau kita tengok dia punya pilihan raya yang mula-mula dia adakan pilihan raya yang dikatakan secara bebas, walaupun demokrasi memang pincang, pada kali ini kita tengok bahawa rakyat Myanmar ada minat yang amat mendalam untuk menolak sistem ketenteraan, untuk menolak penglibatan tentera di dalam proses demokrasi mereka. Sebab itu parti yang disponsor oleh tentera dan wakil-wakil yang bertanding di bawah parti tentera itu ditolak dan mereka kalah teruk dalam pilihan raya ini. Dan oleh kerana itu mereka khawatir dengan kalah teruk ini, kemungkinan pihak civilian akan, mereka dah pun memberitahu, akan menukar perlembagaan untuk mengurangkan kuasa tentera. Jadi ini adalah satu persaingan di antara tentera yang nak menentukan kuasa mereka tidak hilang, dengan pihak ini yang mahu melihat demokrasi makin kukuh, makin diamalkan di Myanmar. Jadi itu perbezaannya. Ini adalah untuk mereka consolidate kuasa pada saya untuk tentera. Ini berbeza daripada yang lalu. Ini ada bukti yang rakyat dah tak nak mereka. Mereka kalah teruk dalam pilihan raya ini. NLD punya kemenangan adalah landslide. Dan oleh itu mereka melihat ini adalah sebagai satu amaran, satu saya fikir danger sign atau satu petanda berbahaya untuk masa depan tentera. Jangan lupa, tentera di sana, mereka menguasai bukan macam-macam bisnes, enterprise, dan mereka memang takut kalau mereka hilang kuasa. Jadi oleh itu, saya berharap pihak tentera menerima bahawa persekitaran politik dunia sudah berubah. Mereka patut duduk di tepi saja untuk menentukan keselamatan dapat dipertahankan, tapi tidak terlibat di dalam politik dan biarkan rakyat menentukan arah dan masa depan Myanmar sendiri. Walaupun dia banyak kepincangan-kepincangan, tidak begitu sempurna demokrasinya, tapi kita melihat sudah ada petanda-petanda ke arah itu dan mungkin dia ke arah kebaikan, inklusif, Myanmar boleh jadi inklusif, pihak-pihak minoriti dapat mengambil bahagian kemudiannya. Itu beza je kalau kita tengok pada masa dulu. Masa dulu tentera masih lagi yakin. Tapi sekarang mereka dalam keadaan tidak yakin, sebab itu mereka meletakkan calon mereka dan memberikan kuasa yang penuh kepada dia punya komander in chief Min Aung Hlaing. Itu bezanya pada kali ini. Dan masyarakat antarabangsa dan ASEAN sedikit tak boleh berlembut. Kita nak melihat demokrasi makin kukuh di Myanmar dan mereka menghormati undang-undang antarabangsa, norma-norma antarabangsa. Buat masa ini belum lagi dan saya amat khawatir kalau perkara ini tidak kita desak dengan sekuatnya untuk supaya pihak tentera melepaskan, membebaskan ahli politik, aktivis untuk menentukan akses kepada telefon dan internet dibuka balik. Jadi senang untuk kita memberikan kerjasama. Saya fikir masyarakat antarabangsa boleh berikan kerjasama kepada Myanmar dalam proses mereka nak menghidupkan dan mengukuhkan demokrasi. Baik, Tan Sri. Soalan terakhir. Setakat ini, tiada lagi arahan daripada pihak Wisma Putra untuk memanggil semula warga negara Malaysia yang berada di sana. Jadi apa agaknya saranan daripada pihak Tan Sri untuk rakyat kita yang ada di sana? Dan adakah dengan darurat ini ia akan mengancam keselamatan rakyat kita di sana, Tan Sri? Tak, saya fikir apa yang kenyataan yang dikeluarkan oleh Wisma, penyataannya supaya rakyat kita berhati-hati mengikuti perkembangan, itu adalah satu nasihat yang baik. Oleh kerana keadaan belum lagi stabil, jadi oleh itu tak usah mereka bergerak bebas macam tu, tengok. Wait and see keadaannya, duduk di tempat masing-masing, jangan pandai-pandai untuk mengambil tindakan sendiri.
tunggu kepada apa juga arahan daripada kedutaan kita atau daripada Wisma Putra. Yang paling later sekarang kita tengok sekarang keadaannya mengikut laporan daripada Al Jazeera tidak keadaan masih tidak apa tu busar lagi. Nampaknya tenang. Dan kalau kita tengok apa yang dikeluarkan oleh Yang Hengli, UN punya special rapporteur dulu, ialah dia kata UN mesti bertindak. Jadi kita berharap masyarakat antarabangsa melalui UN akan bekerjasama untuk mengembalikan keyakinan rakyat dan mengembalikan kestabilan politik di negara itu. Baik, terima kasih Tan Sri atas perkongsian lebih lanjut itu mengenai apa sebenarnya yang berlaku dengan drama politik di Myanmar. Dan terima kasih Tan Sri Syed Hamid Alba, itu tadi bekas Wakil Khas Pertubuhan Kerjasama Islam OIC ke Myanmar. Baik, seterusnya, kurang 10 tahun sejak rakyat Myanmar menikmati demokrasi, kini kuasa mungkin kembali dicengkam junta tentera. Menurut junta tentera, pilihan raya hanya akan diadakan selepas setahun perintah darurat dikuatkuasakan. Pada awal pagi yang sepatutnya menyaksikan hari pertama sidang parlimen, rakyat Myanmar sebaliknya dikejutkan dengan penangkapan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta beberapa pemimpin Liga Demokrasi Kebangsaan NLD. Junta tentera menuduh pilihan raya umum November lalu yang memihak kepada NLD pimpinan Suu Kyi dicemari penyelewengan undi. Susulan itu, naib presiden pertama Min Sui sebagai pemangku presiden mengisytiharkan darurat selama setahun. Menurut Timbalan Pengarah Human Rights Watch di Asia, Phil Robertson, krisis dan situasi ketidakstabilan ini sengaja dilakukan junta tentera sebagai alasan untuk melaksanakan perintah darurat. It's an absolutely military coup. There's no reason for a state of emergency to be declared. This is a manufactured crisis by the Burmese military. Anybody who claims that there was a real state of emergency to justify this action is frankly on the military side. Sehubungan itu, Wisma Putra mengulangi komitmen Malaysia untuk menyokong proses peralihan demokrasi dan keamanan di Myanmar. Malaysia menggesa supaya sebarang bantahan terhadap keputusan pilihan raya diselesaikan melalui dialog secara aman supaya keselamatan rakyat dapat diutamakan. Reaksi rakyat Myanmar bagaimanapun berbelah bagi dengan penyokong junta tentera meraikan rampasan kuasa itu di jalanan, sementara orang ramai dilihat meneruskan kehidupan seperti biasa. Walaupun pemerintahan tentera bukan perkara asing bagi rakyat Myanmar, namun bagaimana bentuk kepimpinan junta tentera ini dalam era politik global baru serta dalam menepani wabak COVID-19 selepas ini masih menjadi tanda tanya. Baik, selain itu, Wisma Putra menyuarakan kebimbangan serius terhadap perkembangan di negara serantau Myanmar. Dalam satu kenyataan hari ini, kerajaan menyarankan supaya keamanan dan keselamatan rakyat diutamakan tatkala negara itu berdepan dengan krisis politik. Malaysia juga menggesa agar sebarang bantahan terhadap keputusan pilihan raya November lalu diselesaikan melalui undang-undang dan dialog secara aman. Menurut kenyataan itu, Malaysia mengulangi komitmen untuk menyokong proses peralihan demokrasi dan keamanan di Myanmar. Sehubungan itu, Wisma Putra menyatakan bahawa penyatuan rakyat Myanmar bergantung kepada kerjasama antara pemimpin yang harus mengadakan rundingan bersama. Malaysia turut akan kekal menyokong kestabilan serantau sebagai tunjang pembangunan ekonomi dan kemajuan bersama. Rakyat Malaysia di Myanmar disarankan berwaspada dan mengikuti nasihat pihak berkuasa tempatan. Baik, rampasan kuasa junta tentera di Myanmar mencetuskan kebimbangan pemimpin negara barat. Rata-rata mereka menggesa supaya sebarang bantahan terhadap keputusan pilihan raya diselesaikan secara aman mengikut undang-undang. Setiausaha akhbar White House Jen Psaki dalam satu kenyataan menegaskan bahawa kerajaan Amerika Syarikat komited dalam menyokong institusi demokrasi di Myanmar. Amerika turut membantah sebarang usaha untuk mengubah keputusan pilihan raya umum pada November lalu serta halangan kepada proses peralihan negara itu menjadi sebuah demokrasi. Washington memberi amaran bahawa tindakan akan diambil sekiranya pihak yang bertanggungjawab tidak memulihkan semula situasi di negara itu. Ini senada dengan pandangan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken yang dikongsi menerusi Twitter. Selain itu, Perdana Menteri United Kingdom Boris Johnson turut menyatakan pendiriannya menerusi platform media sosial itu. Beliau menolak penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan menyarankan supaya mandat rakyat dihormati. Baik, itu tadi serba sedikit pengembangan luar negara yang melibatkan berkenaan pengambilan
pengambilan alihan kuasa oleh tentera di Myanmar. Saya Faris Daniel, salam hormat.